Seramai 21,316 pelajar atau 0.22% dilaporkan tidak menamatkan pengajian dan keciciran sepanjang Mac 2020 hingga Julai 2021. Perkara itu dikongsikan Ahli Parlimen Kangar Nur Amin Ahmad melalui jawapan bertulis Kementerian Pendidikan KPM terhadap soalannya membabitkan pelajar berhenti sekolah sejak penularan COVID-19 bermula. Dalam jawapan bertulis Dewan Rakyat Mesyuarat Pertama Penggal Keempat Parlimen ke-14 tahun ini, KPM memaklumkan bagi tempoh Mac hingga Disember tahun lalu, pelajar yang berhenti sekolah adalah seramai 11,301 orang bersamaan 0.24%. Manakala untuk tahun ini setakat Julai, seramai 10,015 orang atau 0.21% pelajar direkodkan tidak menamatkan pengajian. Sambil mengulas kenyataan itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razie Jidin yang ditemui media siang tadi menegaskan sesi pembelajaran secara bersemuka perlu diadakan bagi meminimumkan keciciran pelajar. Menurutnya, tiada cuti lebih awal bagi sesi prasekolah secara bersemuka yang sedang dijalankan di negeri-negeri di bawah Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Sebaliknya, tarikh cuti penggal hujung minggu ini masih kekal meskipun terdapat kes aktif COVID-19 dalam kalangan pelajar. Ada sekolah tak perlu ditutup. Ya, ada sekolah seperti dalam kes sekolah Seri Puteri sebagai contoh. Apabila ramai murid yang terlibat dan ramai guru yang dikuarantinkan, maka kapasiti di sekolah itu dah tidak ada. Dan dalam konteks ini, ramai yang menjadi kontak rapat, maka Kementerian Kesihatan mencadangkan meminta supaya sekolah ini ditutup, maka sekolah Seri Puteri ditutup. Dan itulah pendekatannya. Apabila berlaku kes, kita duduk berbincang dengan pejabat kesihatan daerah. Pejabat kesihatan daerah akan memberi nasihat apakah pendekatan yang selanjutnya. Datuk Dr. Razie terdahulu merasmikan pembukaan Akademi Sains Pendang di Kedah.